flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Selamat datang di channel Wisang Geni Gaming. Di sini saya akan memberikan info terbaru. Event 515 ternyata kembali lagi untuk kesekian kalinya. Kita langsung cek aja infonya. Ya, seperti inilah tampilan event 515 yang hadir kembali untuk para player yang ketinggalan di event bulan kemarin. Kita langsung cek deskripsinya aja. Oh, panjang amat deskripsinya. Ya, silakan dilihat dan dibaca. Oke, ini event terbagi menjadi 4 stage. Stage pertama dimulai tanggal 29 kemarin, berarti udah dimulai tanggal 29 sampai 30. Stage kedua dari tanggal 31 Juli sampai Agustus tanggal 1. Stage ketiga tanggal 2 sampai 3 Agustus. Stage keempat tanggal 4 sampai 5. Yang jadi event ini bertahap. Untuk mendapatkan salah satu skin stone yang kalian ingin miliki, kalian harus menyelesaikan quest stage. Kita langsung ke shop aja ini. Apa yang bisa ditukar? Kumpulkan white feather untuk skin stone chow. Oh, ini jadi kita mengumpulkan kristal yang ini untuk skin, mendapatkan skin stone, salah satu skin stone nya energy dagger untuk stone brody. Oke, 120, banyak amat. Magic scroll untuk skin Selena. Di bawahnya ada efek apa ini, eliminasi kah? Oh, efek recall 90. Ini efek eliminasi, efek spawn, porter, garret start, sucau, rare skin fragment, small emblem. Oke, inilah penukaran exchange nya untuk mendapatkan skin stone atau efek-efek recall. Pressball-nya kita lihat, bundle pressball. Jadi di sini saya baru memiliki skin stone-nya. Oh, kita juga bisa mendapatkan skin epic limited ya. Tetangin, yang limited ada, yang limited tetangin. Karena di sini kita harus draw-nya lumayan mahal ini, 10 kali draw. Diskon 50%, 1125 untuk 10 kali draw. Sementara untuk 1 kali draw kita diskonnya 50% dengan diamond 112. Oke, sampai di sini dulu info terbaru skin atau event 515 untuk mendapatkan skin stone-nya. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Sekian, terima kasih.